Inilah momen ketika PP tebas leher lawan menggunakan kakinya. Pada tahun 2011, PP pernah melakukan sebuah hal tak terpuji terhadap pemain Lyon, yaitu Ali Sissoko. Dalam laga yang dimenangkan Madrid dengan skor 3-0 tersebut, tepat pada menit ke-87, dia berduel dengan Sissoko. Saat berduel itu, PP terjatuh, lalu dengan beringas dia membalasnya dengan mengerahkan kakinya ke leher sekaligus ke kepala Ali Sissoko. Sissoko pun terlihat kesakitan akibat tendangan PP itu. Menariknya, setelah melakukan pelanggaran keras tersebut, PP tak mendapatkan kartu merah dari wasit.